Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dari channel Karpet Masjid Al Hilal, spesialis karpet masjid dari gudang. Kali ini kita akan melihat proses penyambungan karpet dengan dua alat sederhana, yaitu bontep dan setrika. Awal kita potong-potong kecil dulu untuk pengikatnya agar tidak gerak. Nah, ini proses penyambungan awal, kita bikin ikatan dulu kecil-kecil gini. Nanti ada sekitar 3-4 untuk mengikatnya. Kita pasang yang kedua. Pindah pokoknya sering neng tugu asri tadi. Kita lanjutkan proses pengikatan yang ketiga, nanti terakhir di sana yang keempat. Nah, ini sudah kita pasang yang keempat. Nanti kemudian kita pasang lagi lurus. Untuk kelebihannya kita potong, kita rapikan, kita samakan dulu dengan yang sambungan satunya. Pemotongan dilakukan menggunakan cutter. Kita lanjutkan lagi proses yang terakhir, memberi satu sambungan lurus. Nah, cukup dengan menggunakan setrika saja. Pastikan setrikanya sudah di panas yang maksimal agar menempelnya lebih sempurna. Ini sudah hampir selesai, nanti tahap akhirnya kita obras bagian pinggirnya sampai ke sana. Nah, ini dia. Jadi bontep ini tidak akan copot walaupun kena air atau ditarik, dia sudah kuat karena di bawah bontepnya sudah ada seratnya. Tahap akhir kita obras bagian pinggirnya. Kami rasa cukup sekian. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.